Saudara Presiden Joko Widodo memanggil Menkominfo Budi Ari Setiadi, Kepala BSSN Hinsa Siburian, dan sejumlah pejabat terkait ke Istana Negara. Pemanggilan ini berkaitan dengan kasus serangan siber di Pusat Data Nasional yang dikelola Kementerian Kominfo. Menkominfo Budi Ari Setiadi enggan memberikan keterangan seusai dipanggil Presiden Jokowi. Sementara Kepala BSSN Hinsa Siburian menyebut soal evaluasi pasca kasus serangan siber di Pusat Data Nasional. Sementara pihak Telkom Sigma menyatakan soal upaya pemulihan data yang terdampak serangan siber di Pusat Data Nasional. Ya, seperti yang kemarin lah mungkin yang akan dibahas. Tentunya pasti akan melakukan evaluasi. Pak, apa? Bagaimana sih Pak mengembalikan? Saya kan ini data-data sudah banyak yang dirusak. Terus menanganinya seperti apa nanti? Nah, itu nanti tim teknis. Pak, kemarin pas rapat DPR kan Bapak kan sempat menyebut Bapak belum dapat pelakunya, Pak. Ini kenapa sih, Pak? Lama menangkap pelakunya? Ya. Gimana untuk mengatasi memulihkan data, Pak? Ya, sedang dalam proses. Masih bisa diselesaikan nggak sih, Pak? Data-data, Pak? Masih, Pak. Kalau yang jelas akan bisa diselesaikan. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi enggan berkomentar terkait dengan petisi yang memintanya mundur dari jabatan sebagai menteri. Menkominfo diminta bertanggung jawab atas kasus lumpuhnya Pusat Data Nasional akibat serangan siber. Menkominfo Budi Ari bilang petisi yang menuntut dirinya mundur adalah hak masyarakat bersuara. Budi menegaskan meski Pusat Data Nasional mendapatkan serangan siber, Kementerian Kominfo tidak menemukan adanya indikasi dan bukti terjadinya kebocoran data. Jangan sampai kami konfrontasi dan kemudian sudah ada juga petisi yang meminta bahwa no comment kalau itu. Itu haknya masyarakat untuk bersuara. Ya, yang pasti tadi hasil rapat dengan Komisi 1 kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data. Ya. Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFENET mendesak Budi Ari Setiadi mundur dari jabatannya sebagai Menkominfo. Petisi ini digalang sebagai buntut serangan siber yang melumpuhkan sistem Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Direktur Eksekutif SAFENET Nenden Sekar Arum menilai Budi Ari sebagai Menkominfo merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas keamanan Pusat Data Nasional. Menurut Nenden, publik hingga sekarang belum mendengar permintaan maaf atau pengakuan kelalaian dari pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Desakan agar Menteri Kominfo Budi Ari untuk mundur dari jabatannya adalah bentuk simbolis ya, bahwa warga meminta agar ada pertanggungjawaban dari negara terkait penyerangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara ini. Karena kami melihat dari awal hingga hari ini sama sekali kami tidak mendengar ada sepatah kata pun terkait permintaan maaf dan pengakuan kesalahan dan kelalaian ya atas yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Karena saat ini memang PDNS ini di bawah kewenangannya Kominfo sehingga Kominfo menjadi lembaga yang paling bertanggung jawab untuk memastikan berjalannya dan keamanannya dari si Pusat Data Nasional sementara ini. Gitu. Sementara Kepala BSSN Hinsa Siburian dalam rapat dengar pendapat Komisi 1 DPR kemarin mengakui Indonesia kekurangan SDM di bidang keamanan siber. Politeknik siber yang dikelola BSSN setiap tahun hanya menghasilkan 100 lulusan, padahal kebutuhan ahli siber di Indonesia mencapai 8.000 orang per tahunnya. Belumnya itu opsional. Regulasi di Kominfo itu opsional untuk backup. Saya tanya kenapa opsional? Karena ada rejim auditor yang tidak memungkinkan daerah-daerah ini atau kementerian lembaga daerah ini meminta tambahan anggaran untuk itu. Nah, tapi saya sudah lihat ini nggak benar kalau opsional. Jadi tetap harus mandatory backup itu. Sehingga dalam waktu singkat saya akan buat aturan semua kementerian lembaga daerah dimanapun apa dalam urusan data ini harus mandatori dia punya backup supaya manakala ada serangan berikutnya dia bisa menahan. Mohon izin Pak Menteri. Jadi sudah tahun ini mungkin tahun kedua akan ada lulusan yang dari kurikulum yang
baru. Jadi tidak menggunakan kurikulum lama yang hanya kripto. Jadi ini sudah kurikulumnya kurikulum siber. Dan tentunya jumlahnya, karena ini hanya sekolah kedinasan, kita hanya bisa mencetak sekitar 100 orang per tahun. Kita melihat kebutuhan sebenarnya dari sisi sumber daya manusia untuk tahun ini, untuk saat ini Indonesia itu butuh 8.000 yang berkualifikasi siber. Artinya ini kita hitung dari kebutuhan masing-masing kementerian lembaga sampai dengan pemerintah daerah. Saudara, sistem backup atau cadangan dalam sistem pusat data nasional jadi sorotan Komisi 1 DPR saat rapat dengan Menkominfo Kamis kemarin. Telkom Sigma selaku pengelola mengklaim bukan ranah kerja mereka. Anggota Komisi 1 mempertanyakan jika fasilitas backup cukup, mengapa tidak dimanfaatkan. Telkom beralasan untuk menyiapkan sistem backup, Telkom sebagai pengelola harus mendapatkan perintah dari Kominfo. Sebelumnya data yang terkena ransomware diklaim sudah tidak dapat pulih atau diperbaiki. Tapi Telkom mengaku tengah menyiapkan data cadangan di server atau peladen lain agar sistem bisa kembali bekerja. Jadi kalau misalnya backup disediakan fasilitasnya cukup, mengapa tidak dipakai? Siapa yang harus mengorganisirnya? Siapa? Terus jangan bilang, oh ini mestinya tenan-tenan ini, yang ini. Enggak bisa, ini negara. Hal yang simpel yang bodoh saja ya. Handphone kita ini setiap beberapa waktu itu pasti otomatis diminta untuk di-update, di-backup datanya di cloud kita. Kok pemerintah memiliki data dengan jumlah triliunan tera, tapi tidak ada backup datanya? Itu yang jadi pertanyaan kita semua. Saudara, Presiden Joko Widodo memanggil Menkominfo Budi Aris Setiadi, Kepala BSSN, Hinsa Siburian, dan sejumlah pejabat terkait ke Istana Negara. Ini berkaitan dengan kasus serangan siber di Pusat Data Nasional yang dikelola Kementerian Kominfo. Saya rasa kemungkinan terjadi ada. Saudara, Pusat Data Nasional hingga sekarang masih dinyatakan lumpuh setelah pada Kamis kemarin terjadi serangan, karena banyak pihak yang khawatir begitu serangan siber ke Pusat Data Nasional atau PDN bisa memicu perang siber dan dapat mengancam keamanan nasional. Kita bahas malam hari ini bersama anggota Komisi 1 DPR, Bobby Rizaldi, dan juga Ketua Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja. Selamat malam, Pak Ardi, Pak Bobby, selamat malam. Selamat malam, Mbak Audrey. Pak Ardi, jadi Anda menyoroti soal serangan siber di Pusat Data Nasional. Disebutkan bahwa ini seperti bencana. Kalau diibaratkan, apakah bencananya sangat serius sekali seperti misalnya bencana tsunami? Waduh, ya kalau tsunami kan korbannya banyak ya. Kalau ini korbannya belum kelihatan, tapi sudah kelihatan dampaknya ya. Jadi berangkas, jadi PDN itu berangkas ya. Emasnya udah nggak ada nilainya, emasnya disimpan di berangkas. Artinya ini udah bencana nasional yang luar biasa ya. Kita belum bisa memastikan dampaknya dalam waktu dekat. Kita baru akan bisa melihat dampaknya itu kemudian. Jadi tidak seketika. Tapi nampaknya reaksi-reaksi dari dampak dari serangan ini sudah perlahan-lahan sudah mulai terlihat ya di masyarakat ya, seperti di imigrasi, pelayanan terhambat dan sebagainya. Dan kita belum lagi lihat nanti setelah mungkin dilakukan inventarisasi ya, baru akan kelihatan seberapa parah bencana ini. Kalau Pak Bobby kemarin kan dari Komisi 1 DPR, kalau kita lihat begitu ya pada saat rapat dengar pendapat bersama dengan Menkominfo dan juga BSSN, sepertinya semuanya mengkritik begitu dengan keras. Puas nggak dengan jawaban Menkominfo, BSSN kemarin dalam RDP? Ya sebenarnya semuanya juga memiliki kapasitas dan juga tanggung jawab, tapi ya itu tadi, tanggung jawabnya itu kan sektoral, sektor-sektor saja. Kita tidak bisa menyalahkan Kominfo juga 100%. Kenapa? Karena kan tupoksi keamanan cyber itu dulu memang di Kominfo, yaitu Direktorat Keamanan Cyber. Tapi kan itu sudah dilebur menjadi BSSN. Kita juga tidak bisa menyalahkan 100% kepada BSSN. Karena
BSSN hanya dibentuk dengan menggunakan Perpres, tidak ada undang-undang. Jadi bisa dibilang ini adalah kesalahan bersama-sama, Pak Bobi. Ini adalah musibah kalau saya bilang. Karena gini, namanya serangan hacker atau kriminal itu adalah hal yang di seluruh negara pun juga diserang, apalagi dengan Lockbit 3.0 ini, dengan ransomware ini. Di Palo Alto Network kan juga disampaikan bahwa serangan Lockbit 3.0 ini sudah ada di berbagai negara termasuk Amerika Serikat, dan tingkat keberhasilannya itu sekitar 23%. Nah, ini ya ibaratnya ini adalah kriminal global. Dan ini adalah ancaman buat negara, ya itu betul. Tapi kalau masalah salah atau tidak, ya sekarang bagaimana kita tidak usah mencari siapa yang salah, ya tinggal kita mitigasi resiko dan identifikasi masalah di mana. Dan masalahnya kan sudah jelas di sini, bahwa Perpres yang dibuat oleh Presiden itu tidak dilaksanakan. Setelah tidak dilaksanakan, RPJMN Undang-Undang 2020... Seperti apa Perpresnya yang tidak dilaksanakan, Pak Bobi? Perpres mengenai SPBE di nomor 95 2018 mengenai SPBE itu harus memenuhi standar keamanan data yang diawasi oleh BSSN. Lantas Perpres 132 kalau tidak salah 2022 tentang arsitektur SPBE, di mana pembuatan keamanan cyber itu harus by design. Artinya apa? Dia harus melibatkan arsitek pembuatannya itu bersama instansi keamanan cyber, itu juga tidak dilakukan. Yang sekarang dilakukan itu kan adalah kejadian dulu, baru BSSN-nya datang, baru yang lainnya. Jadi seperti pemadam kebakaran. Pak Ardi, kalau gitu ini bisa dikategorikan sebenarnya bukan musibah dong. Kalau misalnya di awal sebenarnya bisa berbuat hati-hati begitu. Ada unsur kelalaian kah? Enggak, bukan. Kita udah lewat masa itu ya. Karena 3 tahun yang lalu kan saya udah kasih peringatan ya. Di dalam berbagai kesempatan dengan media ya, terkait dengan PDR ini ya. Ini kan ibaratnya menempatkan semua telur dalam satu keranjang ya. Nah, ini yang terjadi dengan PDR, keranjangnya pecah ya, jatuh ya, pecah, telurnya pecah ya. Jadi tenan-tenannya itu mengalami kerugian ya. Jadi kalau hal ini tidak disadari dan saya rasa saya nggak tahu harus bagaimana lagi. Dan pada saat kita dulu menginisiasi isu ini ya terkait dengan cyber, saya kira seharusnya sudah banyak yang belajar. Apalagi kita juga mengalami hal yang sangat serius tahun lalu ya, ketika sebuah bank, salah satu bank plat merah itu kan mengalami masalah ya. Seharusnya itu sudah jadi peringatan ya, peringatan yang serius pada kita untuk mengecek ulang seberapa jauh fulfillment kita terhadap perkataan saat teknis yang sudah digarisbawahi dan misalnya di SPBE ya, perusahaan SPBE dan sebagainya. Nah, kembali lagi, benar apa yang dikatakan Mas Bobi, nampaknya ada tata kelola ya, tata kelola panduan-panduan yang diabaikan. Ya, jadi udah kalau menurut saya kesalahan ini udah beyond ya. Artinya kembali lagi, nggak bisa kita pasrahkan kesalahan ini pada satu lembaga ya. Tapi Pak Ardi, Pak Ardi juga pernah bilang begitu ya, kalau pusat data nasional PDN yang diserang ini bisa memicu perang siber. Sebenarnya perang siber ini apa sederhananya? Kita udah diserang kok. Dan harus ingat yang namanya PDN itu adalah objek vital strategis nasional. Ya, di mana sebagian besar lembaga dan kementerian dan strategis itu kan menempatkan datanya di tempat. Nah, sekarang kalau udah diserang ya. Dan harus diingat yang setiap serangan cyber itu pasti ada kegiatan-kegiatan terselubung di balik itu yang kita tidak tahu. Antara lain ya, pengkopian data yang ada di situ. Dan harus ingat dalam PDR itu kan data-datanya strategis. Artinya ada data terkait dengan ekonomi, keuangan ya, perilaku kita ya. Itu proyeksi-proyeksi data-data nasional yang untuk mungkin sampai 2045. Dan kalau ini juga dikuasai tiap berarti lain, menyangkut data ya, keuangan negara termasuk juga per individu dari masing-masing masyarakat. Betul. Dan itu kan nanti kan dipilah-pilah ya, dianalisa ya. Apalagi kok datu ke tangan Kementerian Intelijen asing udah ceritanya udah selesai gitu. Kalau gitu dari Pak Bobi, sebenarnya dari Komisi 1 menginginkannya seperti apa sih harapannya dari pemerintah begitu? Kan belakangan saat ini juga ada petisi begitu ya, meminta Menkominfo Budi Aris Setiadi untuk mundur, meminta maaf, bertanggung jawab. Ya paling utama adalah laksanakan saja Perpres itu. Perpres itu dilaksanakan, lantas laksanakanlah amanat undang-undang. Undang-undang PDP kan harusnya setiap pengendali data itu memiliki standar yang dinilai oleh Badan Pengawas Data Pribadi. Badannya aja sampai sekarang alhamdulillah belum ada. Nah, lantas satu lagi juga,
untuk tupoksi keamanan cyber. Keamanan cyber itu ada RPJMN-nya dari 2020 sampai 2024 BSSN harus membangun 121 CSIRT. Sampai sekarang ini juga sepersepuluhnya juga belum dibangun. Artinya not well funded. Nah ini kan spektrumnya menjadi sangat luas, bukan hanya Kominfo, Menko Polkam juga ada stake di sini, Kementerian Keuangan juga ada di sini. Dan betul yang tadi disampaikan Pak Ardi adalah paling utama pusat data nasional ini harus ditetapkan dulu sebagai objek vital nasional. Objek vital nasional ini kan sekarang hanya masih infrastruktur energi, ada beberapa item-item okay. Yaitu bangunan, okay. Sarana-prasarana. Pusat data nasional yang menjadi dasar dari Perpres tahun 2019 satu data ini sampai sekarang bukan objek vital nasional. Kalau sekarang, kalau kemarin dibilangnya mudah-mudahan akhir Juli atau Agustus lah sudah pulih. Yakin sebenarnya ini pulih data-data kita nih yang sudah diretas, Pak Ardi? Ya, fasilitasnya pulih, listriknya ada, komputernya bisa bekerja, servernya bisa berkomunikasi. Tapi isinya belum tentu kita masih utuh kan, apalagi... Sudah bocor kemana-mana gitu ya? Nah, itu yang saya maksud, ini kita nggak sadar. Peretasan itu kan menyasar, yang tidak ditanyakan oleh teman-teman, kenapa PDN jadi sasaran, itu dulu. Kita jangan bicara, itu hanya metode, ya sarana untuk menyerang. Tapi kenapa PDN itu diserang, itu aja. Itu yang harus segera dijawab juga ya untuk menemukan akar masalahnya sebenarnya. Pak Ardi, terima kasih ya, Pak Bobby. Terima kasih, sehat selalu, Bapak-Bapak. Terima kasih.